bermain. Sebutkan film kartun yang bertema kehidupan laut. SpongeBob. Apa akibat jika kita malas keramas? Bau. Dengan apa orang mengeringkan barang? Hair dryer. Bagaimana cara pedagang membawa dagangannya? Pes. Apa yang dilakukan di posisi tengkurap? Tidur. Jawaban kamu bagus-bagus tahu. Sampai yang kelima pun bagus, tapi entah itu masuk waktunya atau enggak. Kelamaan di empat. Cuma, gak apa-apa. Tepuk tangan dulu dong untuk Janelle dong. Wow, keren loh. Tenang banget loh. Oke yuk, kita masukkan jawaban-jawaban dari Janelle. Ayo Janelle siap. Kita mulai. Siap ya Janelle ya. Kita mulai. Sudah siap ya? Sebutkan film kartun yang bertema kehidupan laut. SpongeBob. Kamu di antara karakter SpongeBob paling suka siapa? SpongeBob-nya ya. Oke, SpongeBob. SpongeBob. Tenang, itu pasti keluar apapun jawabannya. Iya. Jangan geer. Masalahnya di sini ada nilainya atau enggak? SpongeBob. Survei membuktikan. Ada. Ada nggak ya? Ada. Ada nggak? Ada. Ada nggak sih? Ada. Ada dong. Wow. Penonton setia Family 100 nih kalau udah lihat angka ini, wow. Ada sesuatu nih. Yang kedua. Apa akibat jika kita malas keramas? Bau. Wangi. Udah disemprot. Iya. Kalau wiki ini suka dicuci gak? Dikeramasin gak? Iya, harus dikeramasin. Iya, kok gak bau ya? Iya. Kita masukkan tadi bau. B-A-B-A-U. Bau. Masuk akal bau. Survei membuktikan. Ada nggak ya? Ada dong. Ada nggak sih? Ada dong. Ada nggak ya? Ada. Ada lumayan bagus. 16. Kita menuju ke pertanyaan ketiga. Dengan apa orang mengeringkan barang? Hair dryer. Cepet banget keringnya. Rambut pakai dryer. Apa yang basah, misal baju basah, pakai dryer aja. Hair dryer. Oke. Namanya juga sudah dry. Hair, rambut, dry, kering, ear, lebih. Lebih kering rambutnya. Dengan apa orang mengeringkan barang? Hair dryer. Survei membuktikan. Ada nggak ya? Ada nggak ya? Ada dong. Ini keren banget loh. Tiga pertanyaan sudah 81 poin. Wow. Pertanyaan keempat. Ya. Bagaimana cara pedagang membawa dagangannya? Lama. Pas. Terakhir, apa yang dilakukan dengan posisi tengkurap? Tadi sempat jawab apa? Tidur, coba ya. Kalau misal waktunya masuk, ketika saya eja akan masuk. Tapi jika waktunya sudah habis, tidak akan masuk. T-I-T-D-U-D-U-R. Tidur. Masukkan, apakah ada tidur? Ya. Bagus. Aduh, cuma 81 poin totalnya. Padahal itu dari 3 pertanyaan saja. 81 poin menuju ke 200 berarti kurang 119 poin.
Kalau begitu terima kasih Jenel dan kita sambut ini dia, Fei. Hai Fei, sini Fei. Wow. Weh. Keren deh. Pas kebuka kayak lihat jagoan masuk gitu, keren banget. Fei, seru gak di sana dengerin musik apa sih? Lagu apa? Doraemon. Terus-terusan diulang ya? Iya. Yaudah, okay. Ya udah oke. Sampai apal. Tadinya gak apa sampai apal. Oke, Fei. Di sini saya akan memberikan 5 buah pertanyaan sama persis dengan yang saya berikan ke Jenel. Bedanya waktunya kalau tadi 15 detik sekarang 20 detik. 5 detik lebih lama, oke? Okay? Okay. Kalau kamu tidak tahu jawabannya bilang pas aja dulu. Mudah-mudahan masih ada waktu untuk diulang. Pertanyaan tersebut, tapi kemungkinan besar tipis, tidak bisa diulang lagi, okay. Kemungkinannya. Tapi juga kalau kamu ketika menyebutkan jawaban dan ada suara seperti ini, tugas kamu adalah mencari jawaban lain, berarti jawaban kamu sama dengan yang tadi, oke? Siap. 20 detik dimulai setelah saya selesai membacakan soal pertama, bersiap. Sebutkan film kartun yang bertema kehidupan laut. Ponyo. Apa akibat jika kita malas keramas? Rambutnya lepek. Dengan apa orang mengeringkan barang? Pakai hair dryer. Yang lain? Pakai setrika. Bagaimana cara pedagang membawa dagangannya? Ditenteng pakai tangan. Apa yang dilakukan dengan posisi tengkurap? Tiduran. Oke. Okay. Oh. 20 detik. Habis juga ya. Iya. Cepet. Iya kayak 5 detik lebih lama dari Jenel. Ternyata cepat juga ya. Oke. Okay. Masuk angin, Fei. Iya, dingin, Oke deh. Kita masukkan jawaban-jawaban dari Fei. Siap, Fei? Yakin enggak bisa sampai 200? Yakin. Harus yakin. Kita mulai. Oke. Tuh. Tadi bagus banget Jenel, tapi nomor 4 kebanyakan mikir, kelima waktu habis. Padahal 3 saja udah 81 loh. Keren ya? Oke, kita masukkan Fei, siap? Siap. Sebutkan film kartun yang bertema kehidupan laut. Ponyo. Ponyo, Ponyo itu yang mana sih? Yang film Ghibli, yang... Jepang ya? Jepang. Iya. Kecil lucu, ngembang-ngembang itu. Tahun 2008 kalau gak salah itu ya? Awal, iya. Ya awal, tapi sekarang, sampai sekarang masih ada aja yang bisa nonton, ya oke. Okay. Ponyo. Ponyo. Kayak rumah makan Sunda ya? Iya, iya enak. Enak emang bener. Makanan aja lu. Siap ya? Ponyo. Oh ini tuh itu Betran Onsu. Itu Onyo. Itu Onyo. Iya, 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 iya. Ruben kapan dong keluarganya main di sini ya? Ntar main sini ya, oke. Siap. Ponyo. Survei membuktikan. Ada. Ada. Ada nggak ya? Ada. Ada nggak sih? Ada. Ada nggak ya? Hei, ada. Ya. 5 ada tapi mungkin kurang populer. Iya, dibanding SpongeBob, anak-anak semua remaja tahu SpongeBob. Hai SpongeBob. Gitu. 33 makanya nilainya cukup tinggi. Jangan-jangan ini adalah tahap survei. Ingat ya, kalau 200 poin 20 juta, kalau ada 5 top survei itu 100 juta. Kalau SpongeBob top survei luar biasa nih. Tabungan satu demi satu top survei. Survei membuktikan. Top survei. Ayo. Top survei. Oh, top survei. Kita lihat top survei. SpongeBob. Finding Nemo. Moana. Little Mermaid. Ponyo. Ada juga Popeye bisa. Popeye, Popeye. Oke. Okay. Kita menuju ke pertanyaan kedua. Apa akibat jika kita malas keramas? Lepek. Lepek. Ini dikeramasin? Belum. Agak. Rambut kasih kamu gimana sih? Dibuka lagi. Oke. Okay. Lepek. Lepek itu gitu lah. Gitu gak ngembang ya lepek gitu ya. Iya. Oke. Okay. Lepek. Bau 16.
lepek kalau jawabannya lebih bagus, keren tuh. Jangan-jangan bisa jadi top survei. Survei membuktikan. Sebelas. Oke, bau 16. Apakah bau top survei? Survei membuktikan? Top survei. Bukan. Top surveinya adalah? Ketombe. Gatal-gatal, bau, lepek. Oke, kutuan. Jaga kesehatan ya. Oke, berarti 1 jutanya gagal. Karena sudah tidak ada top survei. Harusnya top survei terus sampai 5. Dan yang ketiga adalah dengan apa orang mengeringkan barang? Tadi hair dryer, petot. Setrika. Setrika. Hair dryer 32, kita masukkan setrika. Setriska. Oh iya. Setrika, oke, setrika. Barang apa yang dikeringkan dengan setrika? Uang. Kenapa uang semua dari tadi ya? Uang. Iya, iya, sampai jagrik banget ya. Iya benar. Apalagi? Baju juga kadang-kadang kalau habis dijemur, terus harus dipakai, belum kering banget, akhirnya pakai setrika. Dan hasilnya bau gitu ya. Setrika, bisa ada, bisa tidak. Survei membuktikan. Ada. 10. Kita aja hair dryer 32 ini kayaknya top survei kayaknya. Coba kita lihat top surveinya adalah hair dryer. Keren kamu, cuma 3, 2 diantaranya adalah top survei. Selain hair dryer itu ada kipas angin. Anduk dijemur pakai matahari, mesin cuci bisa, atau setrika atau lap juga ya. Jadi mengeringkan tuh ya dari basah jadi kering, bisa dengan apapun. Oke, siap. Bagaimana cara pedagang membawa dagangannya? Ditenteng. Ditenteng. Jualan apa biasanya? Apa aja? Apa ya? Tahu. Ya tahu, ditenteng. Tahunya tahu bisa. Oh. Kacang. Kacang. Iya. Biasa di lampu merah, di macet atau masuk ke bis biasa. Oh, iya, ditenteng. Benar. Ditenteng. Benar, ditenteng. Survei membuktikan. Ada enggak ya? Ada enggak sih? Ada. Ada dong. Ada enggak? Ada. Ditenteng. 14. 121 yang dikumpulkan. Oke. Kita lihat top surveinya adalah didorong. Oh, gerobak. Iya, dipikul. Bisa. Atau pakai sepeda. Atau ditenteng juga ada. Oke, satu lagi. 121 kurang ke 200 yaitu 79. Apakah mungkin 79 bisa diberikan dengan satu pertanyaan terakhir? Kita lihat tadi jawabannya apa? Tiduran. Top surveinya? Tidur. Tidur, berarti top survei. Nah, apakah tidur ini masuk di waktunya juga satu atau tidak? Kita masukkan dulu ya. Masukkan. Masuk waktunya atau enggak? Karena tadi sebetulnya Janelle juga menjawab tidur, tapi waktunya habis. TITDUDUR. Tidur. Apakah masuk atau tidak? Masuk. Jadi walaupun Sun baru ngomong ti, udah waktu habis, tapi kita ambil tiduran. Tapi kalau udah teti, nah itu enggak. Tapi ini tergantung nih, kalau 79, 20 juta. Kalau tidak 69 tersebut, berarti akan dikalikan 10 ribu. Misal 159, jadi 1.950.000. Tapi kalau 200, jadi 20 juta. Poin per poin berarti. Survei membuktikan. Ada.
ada nggak ya? Ada. Ada nggak sih? Ada dong. Ada dong. Berapa ya? Top survei loh. 3. Wah, oke. Okay. Jawabannya tidur, top survei. Push up. Baca buku, pijat. Ada juga di sana ya. Oke, oke. Jadi keren juga. Dari 3 langsung dapat banyak juga. Nah, tidak dapat 200 poin berarti hanya 156 poin. Ditambahkan babak sebelumnya 312 poin. Ditambahkan, dikalikan 10.000. Kemudian ekstra cash 3 juta dan terkejut 2 juta. Total uang yang dibawa pulang adalah 9.680.000 rupiah. Wah, siapa nih yang benar jawab survei-surveinya? Kalau kalian mau nonton video seru dan ikutan jawab survei menarik lainnya, ayo dong subscribe YouTube channel Family 100 Indonesia. Jangan lupa ya, like, comment, dan share video ini juga. Terima kasih ya.